Halo, jumpa lagi dengan Mas Ari Citayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu kembali dengan Mas Ari Citayam. Kali ini mau melatih merpati kolong ya, yang susah terbang. Nah, ini ada adik-adik dua menonton. Nah, dia katanya mau nerbangin. Ini caranya biar merpati kolong mau terbang ya. Kalau susah terbang ya ini caranya. Ini ada adik ini ntar yang nerbangin ya. Dari sono lah apa dari mana. Langsung aja. Ini merpatinya nih. Nah, tangkap deh. Bisa? Coba ya, mau apa enggak? Ya, enggak bisa nangkap, enggak bisa nangkap nih adik ini. Ini pegangin ini nih. Nih. Lempar ke atas ya. Nah, ini adik-adik nonton tapi sekalian aja. Dari ujung sono yang biru tuh deh, yang tengah-tengah ya lapangan tuh ya. Jadi ya, agak jauh. Ntar kita saksikan ya. Situ aja. Lempar ke atas. Nah, itu adiknya. Muter. Ya, alhamdulillah mau. Muter ya. Muter, mau muter ya. Nah, ini. Oh, iya. Ya, satu ke motor. Ini dia. Jadi begitu ya, dia mau. Alhamdulillah ya. Ini karena dia habis saya main dari tadi, dia capek. Coba lagi. Ini coba lagi. Coba lagi. Di tengah-tengah sana. Iya, tengah-tengah. Coba lagi ya. Nah, adiknya di sono. Nah, ntar kita hariskan lagi. Pas dilempar, kita langsung peribitin aja. Karena kan masih latihan. Takutnya ke tanah. Itu muter. Itu ke tanah, tuh. Good. Yang satu. Ya. Mungkin itu ya caranya ya. Biar merpati kolong mau terbang. Cukup sekian Mas Ari Citayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.